Tampil kurang baik, Indi Gunawan dimarahi abis-habisan oleh komentator Soimah. Memakai kostum adat Papua dan membawakan lagu berjudul Let's Goyang, Indi Gunawan dinilai tidak maksimal dalam mengeksekusi lagunya. Melihat hal tersebut, komentator Soimah yang dikenal teliti dan tegas dalam menilai para akademia, seketika murka dengan hasil penampilan dari perwakilan Indonesia tersebut. Alih-alih mengaku bangga dengan kebudayaan Indonesia, salah satunya Papua, namun tidak bangga dengan penampilan Indi Gunawan saat membawakan lagu Let's Goyang tersebut. Begitulah ungkapan Soimah. Sontak, suasana studio The Academy Asia 6 menjadi tampak tegang, di mana Soimah langsung mencecar Indi Gunawan dengan penuh rasa kecewa. Ketika ditanya mengenai penampilan buruknya, Indi Gunawan mengaku embleng alias hilang fokus, sehingga hal itulah menyebabkan penampilannya menjadi kacau balau. Kenapa embleng? Jangan cengengesan kamu. Kamu gak malu sama Lovely tadi yang dari Filipina, yang bahasa Indonesia gak lancar nyanyi lancar, padahal padet banget tuh kalimatnya. Gak malu kamu? Begitulah Soimah, nyerocos memarahi Indi Gunawan karena saking kecewanya dengan hasil penampilannya itu. Menurut Soimah, dari song awal, Indi Gunawan sudah kelabakan, nafas dan matanya kemana-mana. Sebagaimana penilaiannya, Indi Gunawan disarankan untuk mengurangi gerakan, mengingat tarian Papua membutuhkan energi yang sangat besar. Begitulah kurang lebih kritikan pedas yang diberikan komentator Soimah kepada Indi Gunawan pada malam konser Top 25 Grup 2 The Academy Asia 6.